Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para sahabat tani, saya datang ke kebun. Ternyata yang namanya rumput atau gulma ini, masya Allah, sudah seperti ini lur. Kemudian beberapa hari yang lalu datang ke toko pertanian untuk membeli beberapa liter, yaitu obat untuk pembasmi gulma atau rumput. Ternyata harganya melambung tinggi sekali, ya Allah. Yang satu liter sudah di atas 100.000 per liternya. Bagaimana akan bisa menutup operasional biaya pertanian kalau harga komoditas yang dari pabrik harganya mahal? Begitu saudara-saudaraku, para petani, saya akan mencoba membuat alternatif lah ramuan Cito untuk membasmi rumput, ya, yang nanti cukup sederhana di toko-toko, di warung-warung ada. Adapun ramuan Cito untuk membasmi rumput yang akan saya buat nanti, komponennya apa saja, untuk itu tutorial singkat dari PE Jarkin Chang Yun bagi panjenengan para petani yang sedang sangat ngersulak ngangluh harga obat rumput untuk pembasmi rumput sangat tinggi harganya, sedangkan hasil pertanian itu sendiri kurang signifikan. Ini rumput-rumput seperti ini kalau tidak segera ditangani, ya akan segera mengganggu daripada tanaman pokok yang kita tanam. Oke, kita ikuti lur proses kelanjutan daripada saya berniat ingin membuat obat alternatif pembasmi rumput atau gulma atau ilalang. Ikuti. Baik, para sahabat tani semuanya, yang saya maksud dari alternatif obat rumput agar rumput atau gulma atau ilalangnya nanti bisa mati, saya sudah belanja ini saudara-saudaraku di toko. Di antaranya ini kalau orang Jawa mengatakan ragi, satu bungkusnya ini harga sekitar 15 ribuan. Ya, ini nanti untuk apa dan lain sebagainya kita ikuti. Kemudian ada ini garam dapur, ya, garam dapur, garam rosok, merek bisa apa saja monggo sakersani panjenengan. Kemudian sunlight boleh, merek sunlight, yaitu untuk sabun pencuci piring. Nah, kemudian ada deterjen, ini pupuk, merek tidak terpengaruh, terserah Anda mau merek apa saja monggo. Yang jelas ini ada 4 komponen yang akan kita bikin obat pembasmi rumput atau ilalang. Jadi yang pertama ini namanya ragi, yang biasanya untuk membuat kenyas atau tape, ya, atau sejenisnya. Kemudian garam, semuanya sudah tahu, untuk asin-asin masakan ya pakai garam. Kemudian sunlight, cair untuk cuci piring, gelas dan lain-lain. Dan terakhir adalah deterjen. Oke, seperti apa cara membuatnya akan segera kita praktekkan. Baik, sahabat, akan segera saya praktekkan. Ini peralatan sudah saya siapkan. Pertama ini air dalam ember. Ini saya sediakan sekitar 4 liter, 3 liter setengah, 4 liter. Ini air biasa, bisa air ledeng, air hujan, ya. Ini kemudian hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada ragi, ada garam, ada deterjen dan peralatan yang lain sudah saya siapkan. Yang pertama adalah ragi. Ini ragi, ini saya akan mengambil sekitar 10 butir atau 15 butir untuk 3 liter setengah air, ya. Ini akan segera kita keluarkan. Ini sekitar 15 butir sekalian untuk paket 3 liter setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20 ya lebih baik daripada yang 15, tapi 15 ya enggak apa-apa, tapi ini saya 20. Kemudian ragi ini akan saya tumbuk biar nanti cepat larut. Nah, ini pakai batu boleh, pakai martel boleh. Terserah lah, yang penting nanti ini apa namanya? Ragi ini segera larut nanti di dalam air yang sudah kita siapkan. Ini kita tumbuk sampai hancur, sampai lembut ya. Ini kita tumbuk, kita penek-penek saja seperti ini malah hancur nih. Dari 20 butir ragi, yang biasanya ragi kan digunakan untuk bikin tape ketan maupun tape kulit. Oke, ini sudah hancur, sekarang nih sudah hancur lebur. Ini sudah hancur. Setelah sudah hancur, segera kita tuangkan di air yang sudah kita sediakan tadi. Nih, di sini nih kita pindah. Kita pindah. Tidak lupa mengucap bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita buat nanti menghasilkan alternatif yang bisa meringankan beban para petani. Setelah dituangkan, segera kita kubekkan. Dikubek alias diaduk kayak gitu. Diaduk dengan alat. Boleh dengan bambu, boleh dengan kayu, ini boleh dengan kayu. Baik, selanjutnya setelah ragi sudah dicampur di air ini yang sekitar 3 liter setengah sudah merata. Berikutnya adalah garam. Garam ini garam kosong, ini murah lah, cuma 3.500. Ini untuk takaran ini cukup 2 bungkus. 2 bungkus kita tuangkan pula di ember yang sudah tadi ada raginya ya. Nah, ini kita masukkan. Fungsiku garam ini memang sangat bermanfaat, kalau untuk pupuk juga bisa, tapi kalau ini kegunaannya adalah untuk membantu daripada proses lakukan daripada rumput atau ilalang. Ini 2 bungkus kita masukkan semua untuk 3.5 liter. Oke, ini kita aduk sampai bercampur dengan raginya. Nah, pelan-pelan saja. Baik, setelah ragi dengan garam sudah tercampur rata, ini sudah menyatu ya. Selanjutnya adalah deterjen. Tadi deterjen itu terserah mereknya apa, saya tidak promosi suatu merek, yang penting deterjen pupuk ini bisa dikira-kira saja. Kalau akan ditakar dengan takaran sendok ya tidak apa-apa, ini paling tidak 10 sendok ya. Biasanya kalau 1 liter ya 3 sendok, ini 10 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita ibu 1 sendok. Nah, ini sudah dimasukkan ke ember. Ini deterjen ini murah, darah cuma 5.000. Nah, kalau 1 liter itu yang bikinan pabrik untuk rumput 125, berapa duit yang harus dikeluarkan. Nah, ini kita coba lur ya, sudah memakai yang ketiga ini deterjen. Sekali lagi, deterjennya sabunnya itu terserah Anda senangnya merek apa monggo, yang penting nanti pada saatnya bermanfaat. Ini terus kita aduk seperti ini saudara ya, biar nanti akan menghasilkan fermentasi obat yang cukup handal. Untuk terakhir kali adalah yang namanya pencuci piring atau gelas. Merek sekali lagi terserah panjenengan. Ditambahkan ya sekitar ada
3 sendok saja cukup ya, atau dikira-kira saja enggak apa-apa seperti ini. 1 2 3. Ini sebagai penguat daripada deterjen yang sudah kita tuangkan tadi. Setelah itu ya, setelah pencuci piring atau gelas sudah dimasukkan, tinggal kayak biasa diaduk ini saudara, seperti ini. Diaduk terus sampai merata benar. Baik raginya, baik garamnya, baik deterjennya, ini sudah menjadi satu. Seperti ini saudara ini. Ya. Ini sudah seperti ini. Jadi nanti akan menjadi alternatif daripada obat rumput yang memang harganya sangat mencekik leher, khususnya bagi kita para petani kecil. Ini kita aduk terus sama kurang lebih 5 menit, nanti pada saatnya 5 menit sudah bisa dinyatakan jadi menjadi obat pembasmi rumput ataupun ilalang atau kurma yang insya Allah setara dengan pabritan yang harganya memang sedang melambung tinggi. Oke lur, demikian tadi praktek ataupun solusi daripada kita petani untuk mengantisipasi harga pembasmi rumput yang meninggi terus. Ini seperti ini, mudah-mudahan praktek ini ataupun tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Harul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.